Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah ditemukan saudara siapa namanya? Pak Basoni. Bukan Pak Basoni, namamu. Enggak, namamu siapa? Hah? Zain. Ah, Zain. Tadi kamu itu dicari sama Mbak Kiton. Bisa kau ke rumahnya? Ke sana, disuruh ke sana rumahnya Mbak Kiton di lorong 6. Tadi itu suruh datang ke rumahnya Mbak Kiton, katanya mau dikasih apa-apa di sana. Itu mamanya Aksa. Paham ya? Ke sana ya. Nanti habis dari sini ke sana ya. Oke, sudah ditemukan Mbak Basoni nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Sain? Sehat. Ya. Ini tadi ini ada kabarnya warga namanya Ibu Sugia, Haji Sugiatun, ya kan? Tadi ini suruh cari jenengan, ya? Mas Adik Jain suruh ke rumahnya Ibu Haji Sugiatun, katanya sampean ini punya kelebihan. Nah, terus sampean ini punya kelebihan apa, Mas? Bisa melihat nerawang atau gimana? Hah? Apa kelebihannya? Melihat setan, barang halus atau gimana? Hah? Terus? Kok dicari sama Haji Kitun itu apa kelebihannya? Hah? Ya. Nah, nanti ini dari sini beli popok ini, saudara Zain nanti langsung ke rumahnya Ibu Haji Sugiatun. Tahu kan rumahnya Haji Sugiatun? Hah? Tahu ya? Ya, sebelah kanan. Nah. Oke, Mas Zain? Ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga ini pertemuan sama Haji Sugiatun berharap dapat rezeki yang melimpah. Oke, saudara Zain, silakan sana. Ini belum dibayar. Ya? Iya, 5.000 sudah dibayar. Oke. Oke.